Kegiatan ini untuk anak muda sendiri, terus untuk acara Global Peace ini sih efektif ya untuk kita semua untuk bertemu satu sama lain dalam kegiatan seperti ini. Untuk mengenal juga kan keberagaman yang ada di Indonesia sendiri gitu. Jadi lewat acara yang tidak terlalu serius sih, formal gitu, tapi kita bisa saling mengenal satu sama lain. Saya di sini untuk membantu, walaupun bukan sesama Islam gitu, sesama agama, tapi kami membantu dan untuk bergotong royong lah, sama untuk kerukunan. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu dan kita tetap saudara. You know, sharing the same purpose and doing the same activity, but beyond any religious boundaries. I think this is a very important activities because many issues in the world, especially even in Indonesia, there are many tension between the many religious groups and many religious faith differences. This why sharing the same purpose and sharing the same vision of one family under God, doing the same activity at the same place is very important. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kami atas pelaksanaan kegiatan ini, dan kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Kami mengharapkan kegiatan seperti ini berlanjut, gitu, tidak hanya berhenti pada saat ini saja. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang lagi bisa datang lagi ke sini. Project concept is to know each other, to share and live for greater good, involve youth from various religions, to spread the message of peace.